Masjid Agung Solihin Kayu Agung, Kabupaten Ogan Komering Ilir. Masjid yang berdiri tepat di pinggiran Sungai Komering ini tampak megah. Bangunannya berwarna putih, ornamen khas Sumatera Selatan berwarna emas dan merah marun menambah keindahan masjid. Di halaman masjid terdapat miniatur perahu kajang yang menjadi ikon masyarakat Kayu Agung. Setiap tahun masjid ini direnovasi untuk memberi kenyamanan bagi jemaah. Pemugaran paling signifikan dilakukan di masa kepemimpinan Bupati Ogan Komering Ilir Iskandar, sehingga masjid ini menjadi ikon wisata religi di kota ini. Ketua Takmir Masjid Agung Solihin Kayu Agung Antonius Leonardo menceritakan, masjid yang menjadi kebanggaan masyarakat Ogan Komering Ilir ini dimakmurkan oleh 4 unsur, yaitu pemerintah, agnia atau pengusaha, jemaah, dan umat. Dan sebagai masjid besar kabupaten, masjid ini menjadi contoh bagi masjid-masjid lain di Ogan Komering Ilir. Selain keindahan bangunannya menjadi daya tarik jemaah untuk betah beribadah di masjid ini, ada 3 prinsip pelayanan yang diterapkan oleh pengurus masjid kepada jemaah, antara lain keamanan, kenyamanan, dan tertib peribadatan. Untuk di bulan puasa tahun ini, Masjid Agung Solihin Kayu Agung menyediakan 200 paket takjil gratis selama bulan suci Ramadan. Tim Liputan, Sriwijaya TV.